Oke guys, jumpa lagi dengan saya Anto Kawe. Kali ini saya akan menirukan suara-suara binatang atau benda-benda hidup dan benda-benda tak kasat mata. Saya akan menirukan suara itu dengan ini alat musik gitar. Ini gitar saya sudah lama, bisa dibilang gitar butut ya. Oke, langsung aja, gimana suara-suara binatang atau benda-benda yang bisa saya tirukan kurang lebihnya seperti ini. We'll be right back.
Ya, oke guys, tadi adalah salah satu contoh suara-suara benda atau binatang yang dapat saya tirukan dengan menggunakan alat musik yaitu gitar. Itu kurang lebihnya, jika kurang mirip ya harap dimaklumi karena saya juga masih banyak belajar dan belajar. Karena saya belajar gitar ini ya baru beberapa bulan guys. Ya, mohon dimaklumi sekali lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan bosan-bosan melihat konten saya karena saya akan terus membuat konten meskipun itu sangat membosankan, tapi saya akan berusaha untuk tidak membosankan untuk Anda semuanya. Dan menurut Anda, suara mana yang paling mirip yang dapat saya tirukan dengan alat musik gitar? Jangan lupa komen di bawah. Dan kalian mau subscribe atau mau like itu terserah kalian ya, saya nggak maksa karena itu hak kalian. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.